Baiklah, masih lagi bersama dengan kami dalam Mandat Malaysia PRU ke-14. Sesuai dengan tajuk program ini, sepanjang malam ini kita akan berikan anda keputusan terkini PRU ke-14. Baiklah, sebelum ini jika anda bersama dengan Norzi dan juga Izwan berbincang dengan penganalisis kita tentang perjalanan pilihan raya pada kali ini, pada PRU ke-14 ini. Kini anda bersama dengan saya, Azaria Tagaya, dan sebentar lagi kita juga akan bersama dengan rakan saya, Mio Abdul Malik Rayani, yang akan memberikan kepada anda fakta berkenaan figura tumpuan dalam pilihan raya kali ini. Dan sepanjang malam ini, seperti saya katakan tadi, kita dari semasa ke semasa bukan sahaja di studio memberikan anda analisis keputusan yang kita terima, juga kita akan bersama dengan rakan-rakan wartawan kita di seluruh negara ketika ini yang semuanya berada dalam keadaan bersiap sedia ataupun standby untuk memberikan anda maklumat terkini, juga untuk berkongsi dengan kami. Dan jika anda yang berada di rumah ataupun yang sedang menonton kami di mana-mana sahaja di rata Malaysia ini pada ketika ini, anda boleh juga mengikuti keputusan secara langsung menerusi myundi.com.my portal untuk mengetahui keputusan pilihan raya kali ini. Baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita bersama dengan penganalisis yang telah pun kita perkenalkan tadi, iaitu Saudara Azmi Hassan dan juga Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, kita nak mengambil dulu masa untuk melihat di sebalik tabir pembikinan program ini. Jika tadi anda lihat bahagian pertama, jangan terkejut kerana ada bahagian kedua dan lebih banyak lagi yang nak kita kongsikan bersama dengan anda. Sebelum kita bersama dengan Malik untuk melihat siapakah figura tumpuan itu, kita lihat dulu apakah di sebalik tabir. Baiklah, anda masih lagi bersama saya. Seperti yang dijanjikan, pelbagai lagi sorotan menarik yang akan saya bawakan kepada anda. Antaranya, pembikinan muzik video Jom Mengundi 2018 dan penggunaan kesan khas Augmented Reality. Selebihnya, saksikan segmen yang telah disediakan. Program Mandat Malaysia 2018 sememangnya menampilkan beberapa kelainan dalam usaha mengetengahkan konsep baru yang lebih segar. Antara elemen utama yang cuba ditampilkan kali ini adalah menerusi penggunaan konsep Augmented Reality atau AR. Satu konsep teknologi yang memaparkan informasi maya pada dunia nyata. Diilhamkan daripada paparan senarai pemain sewaktu siaran langsung Liga Perdana Inggeris. Idea untuk membangunkan konsep AR kali ini dicetuskan sendiri oleh penerbit Mandat Malaysia yang cuba mengaplikasikannya dalam paparan data dan maklumat senarai calon bertanding pada pilihan raya umum kali ini. Okay, bagi mencapai sasaran first to deliver pada PRU 14 ini, pihak penerbitan menampilkan kelainan dari segi persembahan grafik, iaitu antaranya augmented reality. Okay, bagi kita menyampaikan keputusan pada malam ini dengan lebih cepat, tepat dan mudah difahami oleh penonton. Kita dah buat beberapa siri latihan untuk persediaan ni, dan juga cabaran yang paling utama untuk memastikan kelancaran tu dan juga apa yang kita keudarakan tu adalah tepat dari segi infonya. Lebih 100 ahli parlimen termasuk Perdana Menteri dan Jemaah Menteri serta ahli parlimen pembangkang terbabit dalam sesi penggambaran yang dijalankan secara berkala selama 6 bulan di Parlimen dan Kementerian Kewangan Putrajaya. Bahagian komunikasi korporat parlimen dan pegawai perhubungan setiap ahli Dewan Rakyat adalah pihak utama yang menjadikan IDAR ini satu kenyataan. Meskipun berbeza ideologi dan parti, namun kesemua ahli parlimen ternyata memberikan kerjasama yang sangat baik dan saling usik-mengusik sesama mereka. Tarikan utama apabila tiba musim pilihan raya bukan sahaja kempen parti, malah lagu Keluar Mengundi turut mendapat tempat. Media Prima Berhad turut tidak terkecuali memeriahkan musim pilihan raya apabila mengeluarkan lagu temanya sendiri yang bertajuk Jom Mengundi. Dicipta pada tahun 2012, lagu Jom Mengundi nyanyian bintang mentor Shiha, Black dan Ayu serta Tomo diterbitkan secara rasmi menjelang PRU 13 pada 2013 bagi menarik perhatian pengundi muda masa itu. Apa yang menariknya, lirik lagu ini ditulis sendiri oleh pengarang urusan kumpulan berita dan hal ehwal semasa
rangkaian televisyen MPB, Datuk Seri Muhammad Ashraf Abdullah hanya dalam tempoh 30 minit sahaja. Jeli, tunjuk good je satu. Sementara lagunya pula dicipta oleh penyanyi Tomok. Baru-baru ini, siaran program Bual Bicara terbitan Primeworks, Borak Kopitiam menyenaraikan lagu Jom Mengundi sebagai lagu pertama pilihan pendengar pada musim pilihan raya, sekaligus menjadi siulan ramai, tidak kira usia dan bangsa. Tidak lengkap pendedahan terhadap suatu program baru jika tiada promonya. Sama seperti program lain, Mandat Malaysia turut menampilkan elemen promonya yang tersendiri. Cuba menerapkan elemen kesedaran terhadap keperluan rakyat keluar mengundi demi kelangsungan pembangunan negara. Konsep promo kali ini dihasilkan bersama antara unit penerbitan Mandat Malaysia dan Jabatan Kreatif Media Prima Berhad dengan kerjasama beberapa kementerian seperti Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan. Lima sektor penyumbang utama pembentukan institusi negara diberi penekanan iaitu kekeluargaan, pendidikan, perubatan, pertahanan dan seni. Beberapa lokasi dipilih bersesuaian dengan sektor yang cuba diketengahkan antaranya Kem Wadiben Setapak, Hospital Serdang, SMK Presin 16-1 Putrajaya, Balai Berita NSTP dan Kajang. Bagi memberi kelainan dalam persembahan data dan grafik pada Mandat Malaysia, penggunaan drone dan rakaman paparan mercu tanda setiap negeri turut diaplikasikan menjadi satu elemen tambah yang menarik pada data dan keputusan PRU 14 kali ini. Rakaman dilakukan menerusi kerjasama antara wartawan TV3 seluruh negara dan Kementerian Wilayah Persekutuan. Menarik sekali perkongsian rakan tugas Helmi tadi. Itulah dia usaha kami untuk memberikan laporan yang terbaik untuk anda untuk mendapatkan keputusan rasmi PRU 14 pada malam ini. Baik, kita terus seperti yang dikatakan oleh Azhari tadi, kita nak melihat figura-figura tumpuan pada malam ini dan kita mulakan dengan figura ini. Itu dia Datuk Seri Azmin Ali yang merupakan timbalan Presiden PKR. Jadi beliau telah pun bertanding di Parlimen Gombak ini. Jadi kita nak berikan tumpuan pada malam ini, beliau telah pun menentang ataupun hari ini, pilihan kali ini beliau menentang Muhammad Nazim Ibrahim dari BN pada PRU 13 yang lalu dengan menang majoriti 4,044 undi dan beliau sebenarnya telah pun mula berkhidmat sebagai Menteri Besar di Selangor pada 23 September 2014 mengkat sumpah menggantikan Tan Sri Khalid Ibrahim. Dan kalau kita imbas sedikit pada PRU-PRU yang terdahulu pada 2008 beliau menang dengan majoriti 6,867 undi. Jadi apakah keputusan pada kali ini, kita akan nantikan seketika nanti. Baik, kita ke kerusi ataupun calon figura berikut ini, Nur Izzah Anwar. Beliau mula bertanding di Lembah Pantai pada tahun 2008 dan ketika itu menewaskan Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Syariza Abdul Jalil dengan majoriti 2,895 undi. Agak mengejutkan keputusannya pada ketika itu. Dan pada 2013, beliau menewaskan Datuk Seri Raja Nong Chik dengan majoriti 1,847 undi. Dan kali ini beliau berpindah ke kerusi tradisi bapa dan juga ibu beliau di Pematang Pauh. Menyaksikan perlahan kerusi dengan ibunya tadi yang kini bertanding di Pandan menggantikan Rafizi Ramli. Jadi kita saksikan adakah pengundi-pengundi di Pematang Pauh menerima Nurul Izzah nanti keputusannya. Seterusnya kita saksikan pula figura ini yang agak penting juga dari komponen BNMCA, Datuk Seri Liao Tiong Lai, Presiden komponen BNMCA sejak 2013 lalu. Dan beliau merupakan ahli parlimen Bentong sejak 1999 dan bertanding untuk penggal yang kelima kali ini. Dan telah berkhidmat sebagai Menteri Pengangkutan sejak 2014. Dan majoriti, kalau kita imbas sedikit, majoriti keputusan pada PRU 2008, beliau menang dengan majoriti 12,549. Tetapi pada PRU ke-13 lalu, beliau menang agak tipis kerusi marginal untuk BN ini dengan majoriti hanya 379 undi. Jadi adakah dengan segala usaha BN yang diberikan tumpuan kepada kerusi ataupun di Parlimen Bentong ini akan dapat meningkatkan kembali kerusi ataupun pungutan undi Datuk Seri Liao Tiong Lai? Saksikan keputusannya malam ini. Dan seterusnya, ini dia figura yang juga jadi tumpuan tentu sekali Khairi Jamaluddin, Ketua Pemuda Barisan Nasional dan juga Ketua Pemuda UMNO. Beliau mula bertanding di kerusi Rembau ini sejak PRU 2008 dan ini kali ketiga beliau bertanding di Rembau.
dan telah pun memegang jawatan Menteri Belia dan Sukan sejak 2013. Jadi majoriti beliau pada 2008 menang dengan majoriti 5,746 dan pada 2013 beliau menang dengan majoriti lebih besar di luar jangkaan dengan 18,537 undi. Di ini beliau mempamerkan prestasi yang agak baik sepanjang memegang Kementerian Belia dan Sukan. Jadi dan juga pendekatan beliau amat disukai oleh anak muda dan beliau begitu aktif di media sosial. Jadi kali ini PRU 13 trennya siapa yang menguasai media sosial lazimnya akan berjaya memegang hati pengikut-pengikut mereka di laman sosial. Kita saksikan nanti apakah keputusan ataupun prestasi Khairi Jamaluddin. Dan ini satu lagi yang terakhir dapat saya kongsikan hari ini, tentu sekali Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau adalah Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan mula bertanding di kerusi paguh ini sejak PRU ke-5 lagi pada 1978. Jadi kali ini beliau bertanding untuk penggal yang ke-9 tapi atas tiket parti yang berbeza. Beliau bertanding atas tiket PKR kali ini dan kali ini juga beliau turut bertanding di Dun Gambir dan untuk pengetahuan anda juga beliau pernah menjadi Menteri Besar Johor pada 1986 hingga 1995 dan ketika itu menyandang kerusi Dun Bukit Serampang. Dan beliau menganggoti Jemaah Menteri sejak 1995 dan antara kementerian ataupun portfolio yang pernah dipegangnya adalah Menteri Belia dan Sukan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani dan Menteri Pendidikan. Dan jawatan terakhir beliau di dalam kerajaan ialah Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan sebelum digugurkan dari jawatan pada tahun 2015 dan dipecat dari parti. Itu dia figura-figura yang dapat kami kongsikan malam ini. Jadi anda berikan tumpuan juga selain pada keputusan yang lain, ini figura yang dapat kami kongsikan untuk anda, berikan tumpuan kepada mereka juga malam ini. Kita terus bersama Tagaya. Baik, tumpuan seperti yang Malik katakan itu, kami mahu anda tumpukan kepada kami sekarang ini kerana kami sudah mempunyai beberapa keputusan rasmi dan juga tidak rasmi yang boleh dikongsikan dengan anda. Pertama sekali, keputusan rasmi daripada Parlimen Serian P199, calon BN Richard Riot Anak Jaim mendahului calon-calon lain. Di Igan, Parlimen Igan, calon BN Ahmad Johnny Zawawi sedang mendahului calon PKR. Di Parlimen Lanang, calon DAP Alice Lau Kiong Yang mendahului calon-calon lain. Di Baram, Parlimen Baram, keputusan tidak rasmi mengatakan bahawa calon BN Anyi Ngau menang. Di Parlimen Tanjung Manis, calon BN Yusof Abdul Wahab menang. Ini juga keputusan tidak rasmi yang kami dapatkan daripada sumber. Satu lagi keputusan tidak rasmi di Parlimen Kalabakan, calon BN Dato' Abdul Ghafur Saleh menang. Keputusan-keputusan lain yang boleh kami kongsikan di Parlimen Lawas, calon BN Henry Sum Agong mendahului calon lain. Parlimen Bandar Kuching, calon DAP Chong Cheng Jen mendahului. Di Batang Sadong, calon BN Nancy Shukri mendahului. Di Julau, calon bebas Larry Soon mendahului. Dan keputusan tidak rasmi di Sempurna, calon warisan Muhammad Syafie Abdal menang. Di Parlimen Kinabatangan, calon BN Datuk Bung Mokhtar Radin mendahului. Dan di Parlimen Hulu Rajang, calon BN Datuk Wilson Ugak Kumbong mendahului. Itu antara keputusan rasmi dan juga tidak rasmi yang boleh kami kongsikan bersama dengan anda. Yang tidak rasmi itu kami masih menantikan apabila info itu kami perolehi, kami akan terus juga kongsikan bersama dengan anda. Dan sekarang ini kami akan kongsikan antara berita yang baru kami terima, iaitu berkenaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak menerusi laman Twitternya menzahirkan ucapan terima kasih dan juga penghargaan kepada semua pengundi dan petugas pilihan raya yang melaksanakan tanggungjawab masing-masing pada PRU ini. Ucapan itu juga ditujukan kepada petugas keselamatan yang memastikan proses berlangsung dalam keadaan aman dan juga tanpa sebarang insiden yang tidak diingini. Di Sabah, calon BN Don Sungai Sibuga yang juga Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman membuang undi di SK Sungai Manila jam 10.05 pagi bersama isteri Puan Sri Faridah Tusin. Pada PRU kali ini, Don Sungai Sibuga menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara penyandangnya Tan Sri Musa Aman, calon Parti Kebangsaan Sabah Osman Inting dan calon Parti Warisan Sabah Asmara Abdul Rahman. Di Sempurna, bekas Tuan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Sekaran Dandai dan isteri Toh Puan Siti Rukayah Panglima Abdullah mengundi di SK Pekan Sempurna 2. Beliau mengundi bagi Parlimen Sempurna dan Dun Senalang.
Di penampang, calon BN Ciza Mandela Malukun antara yang keluar awal untuk menunaikan tanggungjawab mengundi. Ciza yang mengundi di SK St. Aloysius Penampang tiba kira-kira jam 9 pagi tadi. Ciza antara calon termuda Barisan Nasional berdepan persaingan empat penjuru menentang penyandang kerusi parlimen itu, Daryl Lee King, Parti Warisan Sabah, Crafters Seven Spine Party Solidariti Tanah Airku dan Edwin Bosi, Parti Kerjasama Anak Negeri. Di Kota Belud, Menteri Komunikasi dan Multimedia yang juga calon BN Parlimen Kota Belud, Datuk Sri Salih Syed Kruak mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Chong Hua, Kota Belud. Parlimen Kota Belud menyaksikan pertemuan empat penjuru. Datuk Sri Salih ditentang oleh calon Parti Warisan Sabah, Isna Rasiah Munirah Majlis, calon PAS, Akak Laiman Ikin dan calon Parti Harapan Rakyat Sabah, Amanuddin Mion. Manakala di Kimanis, Menteri Luar yang juga calon BN Parlimen Kimanis, Datuk Sri Anifah Aman menunaikan tanggungjawab mengundi di SK Kampung Brunei Membakut kira-kira jam 9 pagi tadi. Datuk Sri Anifah Aman dicabar oleh Datuk Karim Bujang dari Parti Warisan Sabah dan Jaafar Ismail dari Parti Harapan Rakyat Sabah. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Sri Abdul Rahman Dahlan yang juga calon BN Parlimen Sepanggar mengundi di Sekolah Kebangsaan Serusup. Di Kuching yang dipertua negeri Tun Abdul Taib Mahmud dan Ketua Menteri Datuk Abang Johari Tun Oping membuang undi di Sekolah Kebangsaan Merpati Jepang. Ketua Menteri diiringi isteri Datin Jumaini Tungku Bujang tiba di tempat mengundi kira-kira jam 9.40 pagi. Pusat mengundi ini terletak dalam kawasan Parlimen Petrajaya. Calon Parlimen Petrajaya Datuk Sri Fadilah Yusof pula membuang undi di Sekolah Kebangsaan Rakyat. Sejumlah 31 kerusi parlimen menjadi rebutan dalam kalangan parti bertanding di Sarawak. Sementara itu di Sibuti, sejumlah 31,868 pemilih berdaftar layak mengundi di kawasan parlimen itu. Kerusi ini menyaksikan pertembungan tiga penjuru melibatkan calon BN Luka Nisman Awang Sauni berdepan dengan calon PAS Zulaihi Bakar dan calon PKR Jemat Panjang. Antara yang mengundi awal pagi tadi, calon BN Luka Nisman Awang di SJKC Chong Hua, Sibuti. Beliau tiba kira-kira jam 8.20 pagi untuk membuang undi. Kerusi ini antara menjadi tumpuan di Sarawak yang menyaksikan calon termuda BN Sarawak, Luka Nisman Awang, 36 tahun, cuba mempertahankan penguasaan BN di kawasan ini. Kerusi itu sebelum ini disandang oleh Datuk Ahmad Lai Bujang selama dua penggal sebelum menarik diri atas sebab kesihatan. Baik, itu dia tadi rangkuman beberapa berita yang kita dapat laporkan sepanjang proses yang berlangsung hari ini, Azaria. Ya. Dan kita juga ketika ini nanti akan bersambung diskusi kita dengan Prof. Siva dan juga Saudara Azmi. Tapi kita nak melihat ataupun nak mengetahui dulu perkembangan dari Kuantan bersama rakan tugas kita Sarina Zakaria yang sudah pun bersedia di talian. Sarina, kalau dapat anda kongsikan, saya pasti anda mencerap sepanjang proses berlangsung hari ini sejak jam 8 pagi tadi sehingga jam 5 petang. Tapi kalau di Kuantan, adakah ia sama dengan seperti yang kita tahu di ramai yang di media sosial mengatakan berlaku kesesakan, barisan panjang dan sebagainya. Kalau di Kuantan, bagaimana situasinya, Sarina? Okey, terima kasih Malik. Nampaknya tidak seperti di negeri-negeri lain. Di Kuantan ini nampaknya agak berbeza. Ia tidak berlaku kesesakan seperti mana di negeri-negeri lain, di mana kalau saya boleh lihat kebanyakan laluan lalu lintas serta pengundi-pengundi kebanyakan di sini telah pun keluar seawal mungkin dan nampaknya agak teratur dan sudah pastinya Hang di mana kita boleh katakan sebagai salah satu kubu kuat Barisan Nasional ini nampak begitu tersusun rapi sekali Malik. Dan ketika ini saya berada di pusat penyubahan rasmi undi pilihan raya umum ke-14 di Dewan Baru Ibu Pejabat MPK Malik. Baik, Salina, ada sebarang keputusan terkini yang boleh anda kongsikan mungkin sekiranya tidak rasmi ataupun berapa peti undi yang sudah dikira ataupun sedang dikira pada ketika ini? Ataupun kiraan undi yang terkini? Okey, untuk kiraan undi sebenarnya saya baru saja dapat di tangan saya ketika ini di mana pegawai pengurus P083 Kuantan Datuk Fazila Saleh baru saja memaklumkan kepada kami pihak media di sini bahawa calon Barisan Nasional BN bagi Parlimen Kuantan Datuk Andrew Wong Kian Hui telah pun mendahului sejumlah
958 undian bagi Parlimen Kuantan berbanding PAS 351 undi dan juga PKR 249 undi. Dan kesemua pengiraan undi awal ini membabitkan tiga saluran bagi kawasan Parlimen dan juga DUN. Pengiraan ini ketika ini sehingga jam 7.10 petang tadi, dan kita boleh katakan bahawa Barisan Nasional di DUN teruntum juga, iaitu T-Chunse turut melalui undian bagi DUN N14 teruntum dengan sejumlah 1,009 undi, diikuti dengan PAS 436 dan juga PKR 133 undi. Azaria dan juga Malik. Baik, Sarina, kita akan terus berhubung dengan anda nanti untuk mendapatkan kalau ada keputusan yang anda terima rasmi atau tidak rasmi, mungkin tulis, boleh terus berhubung dengan penerbit kita. Kita akan terus dapatkan anda di sana untuk mengetahui apakah kedudukan di Kuantan ataupun secara keseluruhan di Pahang. Dan kami mendapat perkabaran bahawa kita akan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain yang juga sekarang ini sedang bersedia di luar negara. Tapi kini kita kembali bersama dengan tetamu-tetamu kita yang telah lama setia menunggu kami di studio ini. Kita persilakan semula Saudara Azmi Hassan, iaitu pakar geostrategis yang berada di sebelah saya. Dan di sebelah sana Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, seorang penganalisis politik. Baiklah. Baik, kalau tadi Izwan dan juga Nozi menggantung perbincangan menyentuh tentang ucapan kemuncak yang disampaikan oleh pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga calon di Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita kembali, kita mulakan dengan Prof. Siba. Ya. Mungkin hasil cerapan ataupun perbandingan ucapan kemuncak kedua-dua ini, mungkin ada manifestasi yang secara tuntasnya nak dibawakan, nak menggambarkan kesungguhan. Kalau dilihat, yang mana satu lebih menarik di pemerhatian Prof? Tak, saya rasa kan ini kali pertama kita melihat dua ketua parti gabungan melontar pemikiran mereka di akhir kempen. Mungkin itu merupakan pecutan terakhir mereka. Sudah pasti kita lihat di sini, barangkali kerana sudah ada buat kali pertama calon Perdana Menteri bagi parti pembangkang, maka itu diangkat untuk menunjukkan bahawa seolah-olah dapat untuk menyampaikan mesej terakhir melalui media sosial. Dan kalau kita bandingkan mesej yang cuba disampaikan, saya rasakan jelas bagi Datuk Seri Najib, ini merupakan track record pengalaman sebuah parti yang telah mentadbir urus negara untuk selama hampir 60 tahun dan dikemukakan tiga lagi tambahan apa yang akan dilakukan jika menang, misalnya dari sudut pengecualian cukai kepada mereka yang berumur di bawah 26 tahun, kedua cuti 14 dan 15, 13 dan 14 di negara-negara di negeri yang cutinya diahad, dan yang ketiga adalah pembebasan pembayaran tol untuk 5 hari ketika bulan Syawal nanti. Jadi itu merupakan apa yang dikemukakan. Bagi amanat Tun Dr. Mahathir, saya rasakan beliau masih menekankan kenapa perlunya perubahan. Masih lagi bersifat penekanan ke atas menjatuhkan seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kepribadian dan juga saya rasakan ungkapan-ungkapan yang bersifat emosional untuk disampaikan kepada penyokongnya. Malahan diangkat juga nilai kemerdekaan, tentang nilai kebebasan, nilai yang dikatakan bahawa perlu bebas daripada soal integriti, rasuah dan sebagainya, yang saya rasakan merupakan bahan yang wujud dalam manifesto. Jadi kedua-duanya, satu melihat pada pengalaman, satu lagi merujuk kepada mengapa perlu mengambil alih teraju pimpinan negara. Baiklah, dan jika melihat pada faktor emosi yang Dr. Siva sebutkan tadi itu, emosi memainkan satu peranan yang penting sebenarnya, saya tengok Malik, dalam sepanjang tempoh berkempen selepas penamaan calon ini, kerana jika pihak kerajaan sementara Barisan Nasional menggunakan cara emosi untuk menyampaikan mesej dan juga menguatkan strategi untuk tahun akan datang sekiranya mendapat mandat sekali lagi, kita lihat kumpulan daripada PKR sebaliknya banyak menggunakan emosi untuk mengeluarkan rasa sedih, rasa marah dan sebagainya, antaranya melalui media sosial dengan paparan video, berita dan sebagainya dan menyentuh tentang perkara itu. Antaranya kita tengok Tun Dr. Mahathir sendiri keluar dalam video untuk menimbulkan rasa sedih di antara orang. Kalau kita sebut tentang seorang penulis bangsa Hungary, Karl Mannheim, mengatakan tentang cara menyerang orang di bawah sedar. Dan emosi ini adalah satu perkara di bawah sedar. Jadi bagaimana Saudara Azmi melihat tentang kekuatan BN dalam strategi mereka, yang mana sepatutnya setiap parti pun mengukuhkan dan meyakinkan orang bagaimana mereka boleh memimpin negara?
Ya, betul tak gaya bahawa permainan emosi, percaturan emosi ini dikatakan untuk menggunakan, bila orang buat keputusan itu menggunakan perasaannya. Itu satu senjata yang dikatakan ampuh. Dan bila Tagaya menyebut serangan di bawah sedar itu, itu orang yang menerima serangan itu. Tapi mereka yang menyerang itu, mereka melakukan dengan secara sedar. Itu secara terperinci, secara perancangan. Dan kalau kita lihat, kata Prosiwa tadi, bila mandat semalam, TV3, sebelum ucapan amanat terakhir Pengerusi Barisan Nasional, semua pengerusi-pengerusi negeri dikatakan mengadakan mandat masing-masing. Dan kalau kita lihat, dia sinonim dengan mandat Pengerusi Barisan Nasional, iaitu untuk merayu undi, penuh dengan emosi juga, tapi dia ada satu, saya tak dapat perkataan bahasa Malaysianya, humility itu ada. Maknanya perasaan rendah hati itu ada. Dekat pada rakyat. Dekat dengan rakyat. Itu adalah cara bermain emosi. Itu bahagian Barisan Nasional. Dan kalau kita pergi pada Tun Dr. Mahathir pula, calon Perdana Menteri, beliau dikatakan agak keras. Seperti kata Prof. Siva tadi, dan juga dikatakan mengatakan kecewanya kalau rakyat tidak memilih Pakatan Harapan. Jadi ini dikatakan kedua-duanya adalah permainan emosi, tapi cara strateginya agak berlainan. Jadi kita nampak, dan ini dapat ditafsirkan kepada kempen-kempen. Sememangnya cara kempen itu adalah mengikut amanat terakhir daripada Pengerusi Barisan Nasional dan juga dikatakan Pengerusi Pakatan Harapan. Memang itu caranya. Tapi tak dapat dinafikan permainan emosi itu dikatakan adalah strategi utama sekarang ini. Tapi Doktor, Saudara Azmi, bagaimana sebenarnya, tadi Saudara Azmi menyebutkan Ketua Barisan Nasional setiap negeri menyampaikan amanat masing-masing di penghujung-penghujung kempen. Tapi sejauh mana sebenarnya amanat ataupun pesanan terakhir ketua-ketua kerajaan negeri ini dapat orang kata memberikan momentum khususnya kepada penyokong tegar. Bagaimana pula kesannya kepada mungkin pengundi yang masih lagi atas pagar ataupun pengundi kata orang mungkin, adakah ini pecutan terakhir ini berapa persen atau berapa peratus akan membentuk berjaya mempengaruhi orang kata swing ini, undi-undi beralih ini? Ya, kalau kita lihat semalam pengerusi setiap negeri dan juga ketua pemuda, ketua wanita dan juga pengerusi di Sabah Sarawak, MAC, MIC itu mereka menyatakan secara spontan. Maksudnya adalah apa yang diluahkan itu bukan daripada skrip, dan itu penting. Kalau dalam permainan emosi ini, pengundi mahu melihat yang diucapkan itu adalah daripada dalam, daripada naluri hati. Dan itu bagi penyokong tegar, saya tak ada masalah di sini. Tapi mereka yang di atas pagar. Jadi mereka masih memikirkan, dan dalam masa satu jam, dua jam sebelum kempen berakhir itu, saya rasa inilah masa-masa kritikal. Sebab itu kalau kita lihat, permainan emosi pada 3-4 jam sebelum pukul 12 malam itu dikatakan paling tinggi sekali. Kerana bagi saya, pengundi muda, mereka dikatakan boleh membuat keputusan dengan sekelip mata saja. Masalahnya kalau masa pergi mengundi, masa perjalanan tu boleh tukar fikiran lagi. Itu kerana mereka buat keputusan mengikut emosi. Jadi sebab itu dikatakan, Mio, bahawa dikatakan penting. Saya melihat pengerusi-pengerusi negeri Barisan Nasional itu, mereka meluahkan tanpa skrip, iaitu apa yang ada dalam isi hati mereka. Ya, betul. Dan jika kita kata tentang sekelip mata, ya, Saudara Azmi, sebenarnya apa-apa saja boleh berlaku pada saat akhir itu, padahal sedangkan waktu kita melihat kertas undi itu pun, kita mungkin boleh menukar fikiran. Dan sekarang ni apa yang kita nantikan adalah keputusan rasmi pilihan raya untuk kita mengetahui sebenarnya siapa, pihak mana yang mendapat mandat untuk memimpin kerajaan kita untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau boleh, saya nak halakan soalan ini kepada Profesor Dr. Siva. Fahamkan kami. Kami melihatkan senario pertukaran kuasa sekiranya berlaku. Apa akan berlaku sekiranya Barisan Nasional tidak mendapat majoriti yang disasarkan? Maksudnya majoriti di sini adalah untuk menubuhkan kerajaan ataupun katakan dia tidak, katakan Barisan Nasional gagal mendapat majoriti muda, katakan 112 kerusi, sudah pasti ini akan berlaku, kalau berlaku kali pertama dalam sejarah, dan pertukaran harus berlaku secara licin dan lancar. Bagi saya, jika itulah kemahuan rakyat, itu tidak boleh ditolak sama sekali. Katakan 112 dimenangi oleh parti pembangkang, maka sewajarnya dipindahkan walaupun dengan majoriti muda sekalipun. Barangkali saya percaya mana-mana kerajaan sekalipun akan melakukannya dengan licin, lancar, supaya tidak wujud keadaan-keadaan yang tidak
tidak yang membimbangkan. Kita pernah melihat bagaimana berlakunya pertukaran kerajaan negeri di Pulau Pinang, di Perak, di Selangor, di Kelantan. Tak pernah wujud masalah. Walaupun dulu pada tahun 1969 pernah wujud kerana sukar untuk menerima keputusan tersebut dan wujud perkara-perkara lain yang tidak diingini. Tetapi berdasarkan kematangan berpolitik hari ini dan juga saya percaya dalam apa keadaan sekalipun yang perlu kita paparkan adalah sejauh manakah kita mampu untuk menerima hakikat wujudnya perubahan jika wujud. Jika tidak maka kita harus menerima hakikat yang kalah juga harus menerima. Masanya belum tiba untuk berubah. Jadi dua senario itu. Satu, kalau katakan berubah, saya percaya pemimpin Barisan Nasional pun berpengalaman, bersedia untuk menerima keputusan. Kita pernah melihat terhakisnya sokongan banyak pada tahun 1990, pada tahun 1999, pada tahun 2008. Bila terhakisnya sokongan, bersedia untuk menerima keputusan seperti itu. Tidak pernah berlaku keadaan tidak yang di luar dugaan kerana pihak berkuasa, pihak keselamatan pun sering mengingatkan bahawa apa saja keadaan, keselamatan harus diutamakan. Yang kedua, katakan berlaku keadaan seperti itu dengan satu kerusi, sudah pasti itu akan melahirkan kebimbangan bukan dalam kalangan pertukaran ketika berlaku pertukaran tapi penyokong. Tahap penerimaan penyokong sendiri, apakah bersedia untuk menerima perubahan tersebut? Saya percaya pemimpin mungkin matang di peringkat atasan tetapi sejauh manakah pengikut-pengikut penyokongnya bersedia secara emosional untuk memastikan perubahan itu boleh lakukan. Secara emosional kerana politik hari ini sudah melangkaui politik yang kita namakan sebagai politik berhemah. Seolah-olah politik yang bersifat emosional itu mempengaruhi pemikiran penyokong dan juga pemimpin. Jika penyokong bersedia untuk memastikan bahawa itu boleh berlaku dengan lancar, saya rasa tidak ada masalah. Takaya dan Mio, satu perkara yang lebih menarik lagi Prof Siva adalah kalau tiga-tiga parti yang besar bertanding ini tidak mendapat majoriti. Adakah mungkin itu lebih, berlaku? Memang boleh berlaku Takaya. Itu lebih menarik lagi. Tapi kalau mengikut dikatakan proses demokrasi, kalau ketiga-tiganya tidak mendapat majoriti 112, maksudnya penyandang mempunyai hak pertama. Maksud saya dalam hal ini Barisan Nasional mempunyai hak pertama untuk dikatakan membuat kerajaan campuran umpamanya antara dua parti yang dikatakan ada lebihan kerusi itu. Jadi itu dikatakan lebih menarik lagi. Tapi bagi saya setuju dengan Prof Siva, Tagaya jangan risau. Kalau berlaku pertukaran kerajaan, memang itu adalah proses demokrasi. Tak ada masalah di situ. Rakyat Malaysia dah matang saya rasa. Dan kita akan mencerap keputusannya malam ini. Saksikan nanti kita mungkin akan buat analisisnya nanti. Tapi ada satu keputusan rasmi yang nak dikongsikan, saya nak kongsikan kepada anda. Mungkin anda juga akan dapat saksikan di panel depan ini. Datuk Seri Rohani Abdul Karim mengekalkan kemenangan di Parlimen Batang Lupar dengan majoriti 10,277 undi. Itu dia. Lebih banyak lagi keputusan yang akan kami bawakan selepas ini. Kita nak berehat seketika, teruskan bersama Mandat Malaysia PRU 14. Jangan ke mana-mana.